Oke guys, selamat datang di channel Leon Kilim guys. Di video hari ini kita lanjutin video part solo boss lagi guys ya. Ini rekomendasi itemnya ini part 5. Iya bener-bener part 5 kalau nggak salah. Ini buat lawan boss Groguana, ini nih guys, Groguana. Dan boss Healord. Healord tuh kayak boss boss full magic power yang warna putih kayak macan putih gitu guys. Di sini gua bakalan kasih lihat guys ke kalian bosnya kayak gimana bentuknya. Nih kita cari dulu guys. Kita cari dulu di pet gini guys, di temnya gua kasih lihat aja guys. Kasih tahu aja dulu bosnya itu kayak gimana, boss Healord-nya itu. Untuk levelnya nah ini nih, level 42 guys. Itu level boss rate-nya ya. Untuk senjata yang gua pakai sih bentar. Gue selalu pakai senjata ini guys, handgun. Untuk senjatanya gue pakai handgun untuk lawan Healord. Itu senjata Josh Gandos guys. Senjatanya ya kalian bisa pakai itulah, handgun sama kecapi dua ini guys. Intinya Josh Gandos lah, udah paling bener. Tapi kalau kalian punya senjata ini guys, heavy sword tuh bagus. Tapi pas gue buat video ini gue belum punya senjata ini guys. Senjata ini gunanya tuh buat apa? Buat skill Royal Tempestnya dong guys. Royal Tempestnya ini skillnya itu gunanya kalau musuh, kalau boss red itu kan dia sering keluarin kayak damage yang ngecharge area yang merah-merah di bawah kaki itu guys. Kalau udah full kalian aktifin skill ini guys. Kalau musuh ngedamage ke kita guys, kalau kita tengah aktifin skill ini guys, jebret gitu pas pas damage-nya masuk ke kita, itu damage-nya dikurangin itu defense kita ningkat 80%, terus damage-nya itu dikonversi ke jadi heal ke kita guys. Healnya itu misalkan damage musuh masuk ke kita 1400. Nah, 1400 itu di 5 kali nge-heal ke kita guys. 5 kali 1400 healnya buat kita. Jadi totalnya itu heal kita ya sekitar 7000 heal, 7000 darah tambahan buat kita guys, nge-heal ke kita. Kalau kita aktifin sword itu guys, kalau misalkan damage-nya segitu gede. Makin gede damage-nya makin banyak heal kita guys. Jadi kalau pakai aktifin Royal Sword tadi guys. Sini langsung kita lawan Grand Healord ini guys. Ini bakal gua skip juga guys. Ini lawan boss ini sekitar 5 menitan, hampir 6 menitan, jadi gua bakal nge-skip ntar guys ya. Tapi ini belum, ini gua pengen kasih tahu dulu guys. Titik lemah dari boss Healord ini kalian bisa lihat guys. Itu di bagian kepala, kaki-kakinya itu guys. By the way, aku buat video ini gua masih level 40 atau enggak 41 guys. Jadi buat lawan boss ini agak susah ya. Kalau kalian level pas-pasan sama kayak gue kayak gini, untuk lawan boss Healord ini agak susah. Kalian harus punya pet tanker sama attendant yang udah lumayan jadi kayak gue gini guys. Ini juga udah lumayan ya. Attendant gue pas gue buat ini powernya itu udah 13.000 dan pet gue ada 14.000, 13.000 juga guys. Ini juga udah lumayan. Tapi mungkin kalau udah kalau sekarang bantai, sekarang sih gue udah level 45 ya. Ini gampang sih mungkin bantai dia guys kalau sekarang, tapi kalau pas membuat video ini agak susah nih. Oke. Handgun ini ternyata senjata paling udahlah, udah paling the best lah. Kalian lihat terus masuknya 3000 6000 sampai 7000 tuh, 7000 handgun udah senjata the best lah kalau buat lawan bos-bos kayak gini guys. Cari titik lemahnya, tinggal tembak, tinggal lempar-lempar. Ini kayak bom-bom gitu, enak banget. Wow, ini nih. Nah kalau kalian pakai Royal Sword tadi yang gue bilang guys, yang skill Royal Sword itu kan tinggal aktifin aja skill Royal Swordnya itu. Jadi kalau musuh pas bosnya ngecharge merah-merah damage-nya masuk ke kita, itu damage-nya dikonversiin ke heal, jadi heal, jadi healan di kita. Ini gue nggak tahu ya, ini ngebug kali bosnya, damage-nya nggak kena ke gue karena ini lagi di atas tebing, gue mungkin lawan dia di bawah tebing ya. Ini mungkin ngebug atau apa, jadi damage-nya nggak terlalu masuk ya. Harusnya boss ini sakit guys, harusnya ya, soalnya gue masih level kecil dan level dia lebih besar dari gue. David pasti damage-nya lebih sakit, tapi ini gak tau lah. Nah next bossnya itu bakalan itu guys, di sebelah itu guys, langsung kita bantai Groguananya. Ntar bakalan kita sikat Groguana coy. Sini kita santai dulu, dibantai-bantai dia aja guys, kita bantai-bantai aja nih, ini gampang. Boss full magic power ini memang lebih kuat guys kalau dibandingkan boss-boss grand yang biasa ya. Grand full magic power ini gue gak tau nih, gue ngerasa damage dari full magic power ini damage-nya sakit banget guys, sakit minta ampun kalau boss-boss yang kayak gini nih.
jebret 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 jebret, kita kasih bram. 10.000 masuknya. Satu peluru 10.000 masuk damage-nya tadi. Gila sih, menggege kalau pakai apa tuh, pakai handgun. Ini udah mau mati. Ini gua timing guys, gua paling bakal timing. Semoga dapat petnya, semoga dapat telurnya. Kalau dapat telurnya mungkin bakal gua pakai atau gua coba pakai guys, bakal gua coba review ya. Ini pet gua, pet dari apa tuh, si Giant Ember Alligator tuh sakit banget sih. Itu CP-nya udah gede semua, udah 13.000, lumayan jos ganteng. Cerut. Ini udah bisa hampir ditangkap nih. Lihat tuh, lihat darahnya guys, berkurangnya yang darah di atasnya tuh. Cepet banget kan? Combo handgun gua sama twin gun dari attendant gua. Gua pakein double gun guys, di tembak, ya, di attendant gua. Gila sih, ini cepet banget. Jos ganteng, padahal ini full power, cuma totalnya hampir... Ini nggak gua, nggak jadi gua skip ya guys. Saya gampang lawannya nih. Kalau susah, kalau misalkan masuk 10 menitan itu bakalan gua skip sih, bakalan gua skip. Ini gampang sih ini, nggak bakal jadi gua skip. Ikat terus, jebret. Ntar gua bakalan di next video, gua bukan gitu loh guys. Kalau misalkan ini drop telur, gue bakalan review telur yang dari Grand Hillord ini guys. Pet telurnya itu kayak gimana, skill-skill dari petnya itu kayak gimana. Ntar gue bakalan kasih lihat ya, kalau dapat, misalkan dapat yang ini. Semoga aja dapat ya. Semoga dapat. Jebret. Ntar lagi bisa ditangkep ya. Kalau ada keluar tanda yang, nah ini udah bisa ditangkep nih. Pet sama tendan kita panggil balik guys, biar dia nggak ngehit lagi guys. Takutnya ngehit mati guys ya guys. Cepet sama tendan gua juga damage-nya udah joss kan, lumayan sakit. Ini kalau nangkepnya susah kayak gini nih biasa dapat harusnya ya. Kalau nangkepnya susah-susah kayak gini ya dapat nih. Bukan susah nih, dapat nih biasanya, dapat telur nih. Kita lihat bos, telur gaming series. Telur dong, wih telur. Nah, dapat nih. Apa nih? Ya elah, bukan telur dong, dapat temnya doang sih. Healer tem ya udah. Ini kita langsung bantai Grogu ada kali ya. Kita panggil pet kita dulu guys. Jing. Weh, ada orang guys naik kupu-kupu. Ini ada yang datang nih. Iya, dia baru mau bantai Healer juga kayaknya tadi tuh. Tapi udah kebantai duluan guys. Jadi coba gue mau ngetem yang ini guys. Gue tinggalin dulu orangnya. Kita mau bantai ini guys. Groguana, kita sikat bos Groguananya. Langsung kita bantai. Ini Groguana by the way kepalanya bagus guys ya. Gue pengen itu deh, pengen ntar di devour sama apa tuh? Mau gue devour ke Giant Ember Alligator, mau ngambil kepalanya tuh. Ini kepalanya bagus sih kalau buat jadiin kepala kepala Ember Alligator gue guys. Kalau dapet doang. Kalau nggak dapet ya mau bagaimana ini? Keren sih ini kepalanya, asli kayak naga beneran coy. Badass, sadis. Ini bakalan gua skip sih ini. Nih, terlalu lama untuk lawan boss ini. Gua lawan boss ini total waktunya itu hampir 15 menit guys. Hampir 15 menit buat ngetem ini boss. Ini parah banget ini bossnya, gua nggak tahu kelemahannya kayak gimana. Kulit liat tuh, gua pakai handgun tetap masuk critical, tapi masuknya 2.000-3.000 banyak. 1.900 tuh 3.000. Apa memang pet bos ini memang harus nyicil ga bantainya tuh kayak gimana ya? Gue pakai kapak coba, kapak tapi masuknya lumayan 2.000-an lah. Kapak lumayan guys ya kalau pakai kapak ke bantai bos kampret ini ya. Tapi tetap aja lama. Gak sikat guys. Kalau dia masih di sini enak guys. Kalau dia udah masuk tanah tuh ntar susah dilawannya. Sobat Groguana ini ribet buat ngelawannya guys. Kalau dia masih kayak gini enak lawannya. Nah, kalau dia udah kayak gini nih, udah masuk tanah kayak gini. Nah belum masuk tanah ya. Nah ini nih, ini lu mau ngehajar dia kayak gimana? Titik lemahnya cuma di atas kepala, di atas badannya doang.
Duh, cuma masuk damage segitu, cuy. Gua asli sih ini gua belum dapat cara buat bantai dia yang mantep kayak gimana gitu. Tapi handgun masuk damage-nya udah jos ya, masuk 3000 5000 ya belakangnya. Ya udah lumayan lah, guys. Nih. Nah, ini nih kalau pakai skill yang itu, guys, Royal Sword tadi, guys, kalian bisa ngeheal banyak nih pas ini kalau lawan Guruguana. Kalau lawan Guruguana wajib pakai Royal Sword sih, sword yang gede itu. Terus aktifin skillnya itu, guys. Di sini udah langsung gua skip langsung pas gua ngetem ya. Karena pas gue buat video ini gue belum dapat great sword yang gede itu, gue masih pakai kecapi buat ngeheal ya. Ini kalau nangkep-nangkepnya susah kayak gini biasanya dapat telur, coy. Udah reload sekali gue. Duh, sama ini reload dua kali udah. Ini udah reload dua kali, kalau udah reload ketiga kali kalau kagak dapat, kalau kagak belum dapat juga, ini fix dapat telur. Fix dapat telur. Aduh, kabur lu, guys. Pakai kecapi bisa terbang, tinggal lompat basic attack langsung ngejos cer nih. Sikat, guys. Baru reload dua kali kan. Semoga reload yang ketiga kali pasti dapat lah. Kalau susah-susah dapat kayak gini bisa susah dapat, guys, dapat telur, coy. Waduh, aduh, kabur lu, kabur, kabur. Oke, jangan sampai kena charge damage-nya itu, guys. Aduh, mana dia? Nah, ini dia. Jebret. Nah, ini udah reload 3 kali belum dapet, coy. Gila sih, ini udah fix dapet pet sih. Gue jamin sih, jamin dapet pet sih ini. Gila, 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 gila. Gila, gila, gila. Karena damage-nya lumayan sakit nih. Hampir 1/3, anjir. Ya, hampir 1/5 lah, 1/4 lah. 1/4 darah lah. Reload 4 kali udah. 4 kali 8. 4 kali 8 nih. Iya, kali 8 32 peluru itu udah hilang. Reload 5 kali 40 peluru. Bahaya nih. Beneran reload 50 kali, eh 4, 5 kali ya. Really, boy. Buset dah, coy. Beneran beneran dong, coy. Kita ganti lah pakai yang emas, guys. Gua ada satu yang emas. Langsung tembak aja, dapat gak nih? Pasti dapet lah yang mas. Nah, ini, tuh kan, telur gaming series. Next video kita review telur Groguana kita, guys. Oke, ya, semoga video yang bermanfaat buat kalian yang mau solo boss raid, guys. Silahkan mencoba, guys. Gue yang kirim pamit undur diri. Thank you. Bye-bye.